Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama Semala Yang Li. Baiklah teman-teman, di video saya kali ini saya akan mereview jamur tiram kembang kol ditumis dengan saus tiram. Oke teman-teman, ikutin terus videonya ya. Bahan utama jamur tiram. Nah, ini sudah saya potong-potong dan saya cuci bersih teman-teman. Lalu kemudian kembang kol saya ambil daunnya juga, yang daun muda-mudanya. Lalu air secukupnya. Kemudian daun bawang sudah saya potong-potong, bawang putih, bawang merah, cabai yang diiris. Lalu kemudian saus tiram, saya gunakan merek Saori. Kemudian penyedap atau kaldu dan garam. Oke teman-teman, langsung saja kita akan tumis terlebih dahulu bawang dan cabenya. Tumis hingga mengeluarkan aroma. Nah teman-teman, ini sudah harum. Lalu kemudian kita masukkan kembang kol beserta sayurnya ya, dan juga jamur tiramnya langsung kita masukkan juga. Lalu kemudian teman-teman tambahkan air secukupnya, saya sedikit saja, sesuai selera ya teman-teman. Jika ingin kuahnya lebih banyak, airnya lebih banyak juga. Lalu kemudian kita masukkan penyedap dan garamnya. Kemudian masukkan saus tiram. Sesekali diaduk biar matangnya itu lebih rata. Untuk rasa bisa dicicip terlebih dahulu teman-teman, jika kurang asin tinggal tambahkan garam. Lalu kemudian setelah sayurnya mulai layu, kita masukkan daun bawang yang sudah kita potong-potong. Nah teman-teman, jika sayurnya sudah layu dan matang, rasanya juga sudah pas, teman-teman bisa matikan kompor lalu kemudian siap kita hidangkan. Nah teman-teman, siap kita hidangkan ya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.